Kembali di Lintas iNews Malam. Pemirsa, diduga akibat kelebihan muatan sebuah kapal yang mengangkut ratusan kontainer berisi gulungan kertas oleng saat berlayar dari Perawang Riau menuju Singapura Kamis dini hari. Akibatnya belasan kontainer tercebur ke laut dan berserakan di kawasan perairan Nipah Angker. Tim SAR dari Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menyisir lokasi jatuhnya belasan kontainer di kawasan perairan Pulau Nipah Angker. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kontainer-kontainer yang terapung agar tidak mengganggu arus lalu lintas di perairan Pulau Nipah. Belasan kontainer yang berserakan merupakan buatan dari kapal TB Mega Daya 43 berbendera Indonesia yang berlayar dari Perawang Riau menuju Singapura yang ditarik tongkang Marco Polo. Diduga kapal kelebihan muatan hingga akhirnya oleng. Dengan menggunakan sarana patroli yang kita miliki yaitu Combat Boat Karimun, kemudian Sea Raider, kemudian unsur patroli dari Posal Takongiu Lanal Tanjung Balai Karimun, Sea Raider P8 ikut mengawasi dan mengamankan kontainer yang sudah tercebur ke laut.